Ya, halo guys, semangat pagi guys. Kesempatan kali ini kita akan mainan tradisional lagi yang disebut kalau di Jawa dulu namanya mil-milan. Cuma kita coba tadi cari di YouTube belum ada. Jadi permainannya adalah kita menggunakan lidi yang dipotong seukuran ya pas di genggaman masih kelihatan ya, sekitar 10 cm lebih dikit. Kemudian nanti permainannya adalah dilempar oleh yang menang pertama, kemudian ngambil salah satu lidi yang intinya dilanjutkan ngambil lagi biar nggak ada gerakan atau getaran sama yang lain, intinya nggak menyentuh yang lain. Nah kalau menyentuh itu langsung bareng-bareng bilang mil gitu kan, jadi itu makanya disebut dengan mil-milan. Oke teman-teman, kita akan coba mulai permainannya. Diawali dari Bingsu. Oke. Nah ini pemain yang kanan dari atas disebar ke bawah. Nah yang kosong langsung diambil. Ini yang banyak hasilnya nanti yang menang guys. Harus teliti. Pokoknya sekali yang lain ikut gerak langsung bilang mil gitu. Pakai, oh iya masih bisa pakai tangan, pakai tangan. Oke. Ya sambil diawasi ya guys. Nah ini apakah mil atau enggak? Oke. Oke, wah ini langsung habis nih teman-teman. Oke. Kemarin di mainan lubungan kalah guys. Ini di Wilmilan apakah menang guys? Kita lihat. Mil, oke, mil. Nah, lempar bebas. Oke. Nah, ini masih belum punya, harus pakai tangan dulu. Pakai kuku boleh. Ya, ini tantangan untuk yang pertama. Ditekan pojoknya juga bisa loh dulu. Pokoknya macam-macam caranya itu. Tekan pojok kan langsung naik terus diambil. Nah, oke. Okay. Itu satu lagi diambil. Dapat dua. Oke. Oke, hebat ini hebat. Yo yo yo, kita perdekat, perjelas ya guys. Oke, sejengkal lagi sisa. Nah, mil mil mil. Ganti ganti ganti. Udah. Pakai itu langsung bisa, kan udah dapat. Oke. Jadi nanti kalau udah mentok itu bisa salah satu pemain ngacak lagi, sengaja diambiarkan, tapi resikonya bisa untung di lawannya. Oke, mantap. Ya kayak gini dulu bisa sampai sore guys. Ngabuburit nih bisa untuk
Ngabuburit mudah pakai lidi tapi jangan pakai sapu guys, nanti habis sapunya. Mip, oke, lempar lagi, ganti pemain. Oke. Udah habis diacak lagi. Asal biur gitu aja. Nah, mentok ya ya. Mil, oke, ganti lagi. Belum ada yang nyerah guys, ini belum ada yang mau ngacak lagi biar posisinya lebih mudah. Oke. Kayaknya lebih mudah itu. Nih. Kayak mikir negara guys, sangat rumit posisi Mil. Nggak, terus nanya netep apa? Orang sih. Yo, sambung yo. Oke. Aman. Oke. Okay. Jauh ini. Mil. Mil. Oke. Orang ini bang. Udah korban. Tuh, siapa yang mau berkorban? Ini guys masih sama-sama kuat, belum ada yang mau berkorban untuk ngacak lagi posisinya. Mil, Mil ya? Mil. Oke. Oke. Aman. Acak dikit. Ada jalan lagi guys, belum ada yang mau ngacak. Makin asik sepertinya ini guys. Susah guys, susah. Mil ya? Mil. Tuh nanti kalau kena satu itu tinggal jajar semua loh bawah ini. Iya, ini nanti yang beruntung itu tinggal ngambil banyak pant itu, saat seret itu, karena yang mengganggunya bagian atas guys. Mana.
Ada yang menyerah. Oke. Oke, ini ahlinya ini kayaknya. Oke. Oke guys, beda permainan ternyata ahlinya juga berbeda guys. Tinggal satu beberapa langkah itu yang banyak bisa diambil itu. Kesempatan ini. Oke. Oke. Ya, semakin terbuka, guys. Itu nanti yang banyak itu tinggal ambil itu bisa itu, guys. Mil. Oke. Longgarnya cuy. Panen cuy. Jangan itu di Oke. 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 Panen ini guys. Oke. Oke, ini udah tahap akhir ya, guys. Jadi memang kalau urusannya yang ruwet udah hilang, ini tinggal titik-titik terakhir, tapi nanti kalau pas posisi jajar semua juga susah ngambilnya itu. Pakai tangan, enggak pakai alat bantu biasanya. Oke. Ini tempatnya guys. Yang tim kanan udah hampir 2 kali lipatnya. Kalau mil ya kebangetan bro. Oke. Balik kesempatan. Pakai tangan. Cuma kan Batman bro. Oke. Aman guys. Seperti itu. Guys. Iya. Oke. Oke. Sampai. Pati. Guys. Oke. Panen guys. Cepatkan. Oke. Nah itu bawah itu banyak itu. Jos. Kesempatan bro.
Angkat bro. Lama di sini. Kerap posisinya. Oke. Kira-kira pasti tetap kan. Oke guys, masih tinggal korban. Siapa mau korban lagi? Oke, lanjut. Oke, ini mengatur konsentrasi ya guys. Mendekati titik-titik akhir. Oke. Nah, ini semakin banyak ini. Oke. Ini siapa yang akan panen raya di akhir permainan, kita lihat nanti guys. Ini hasil sementara sebelah kiri, dan ini pemain sebelah kanan guys. Mil. Kesempatan. Kalah nih pak. Ayo guys, siapa yang akan nyerah duluan guys untuk mengatak posisi lagi. Oke. Oke. Wah, ini mendekati panen guys. Kita berdekat. Siapa ini akan panen guys? Oke. Oke. Ganggu magnet kok. Oh, mil. Oke. Wis kan? Geser. Geser dempet semakin rumit, tapi kena satu itu nanti set gitu. Oke. Mantap. Oke. Aman. Oke. Mau panen ini. Cilik lebih ringan. Ya guys, ini tinggal rata ya, tapi malah kadang jadi susah karena terlalu berdempetan.
mil apa? Mil. Oke, habis ini kayaknya. Mil. Beraten. Ditumpangkan adur kok. Oke. Oke. Mil. Oke. Kalau dari salah satu sisi itu auto mil itu. Bisa itu. Bisa sudah. Oke. Lagi guys. Oke. Malah rumit ini. Sementara ya guys, nah ini di sebelah kiri sudah hampir menyamai yang sebelah kanan. Oke. Mil. Oke. Oke. Oke, ini udah mau habis guys. Mil. Wis rambat. Oke. Nah, ini tinggal dikit ya guys. Pistol. Mil. Oke. Pasti jatuh ya ini. Iya. Dia pusing dari tengah sini. Batal. Mil. Ngapain? Belum apa-apa udah. Mil. Okay. Balik lagi guys. Oke. Okay. Mil. Nah ini tinggal dikit guys. Kita lihat nanti. Oke. Satu aja guys. Kesempatan guys. Oke. Oke, panen ini kayaknya. Mil. Panen. Panen lagi. Kayaknya. Mil. Tahun banget tanpa aku sedih. Mil. Ngapain mainan ini yang gak mil nih. Mil. 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 Gua
sangka kene iki. Oke. Oke. Oke guys, sudah mau selesai ini permainannya. Oke, aman. Nah, ini udah terbuka lebar. Jelas ini guys. Oke, di panen sebelah kanan kayaknya. Oke. Biarpun dikit tapi rumit. Mil. Oh, bisa bersama. Intinya. Kayak gue jenis kungfu. Mil. Cepat. Oke, menang APG wis. Oke, habis. Ya, itu akhir dari pertandingan mainan tempo dulu ya, guys. Mil-milan kalau istilahnya. Nah, kali ini kita akan hitung, cara hitungnya dilempar satu-satu. Jadi dari sana satu-satu itu nanti akan ketemu siapa yang selisih, maka itu yang menang, guys. Satu, balas satu. Nah, gitu guys cara hitungnya guys. Nanti siapa yang masih tersisa berarti dia yang menang guys. Kayaknya sama kuat ini. Oke, kita masih berhitung guys, karena jumlah lidinya banyak. Wah, ini benar-benar kebang, rusuk. Yuk, siapa yang menang? Oke, yang sebelah kiri masih menang, kemarin juga menang, selisihnya juga tipis, kemarin selisih 3 apa ya? 3 atau 4 ya, ini selisih 1 biji aja ya guys. Jadi itulah permainan dari namanya mil-milan untuk konsentrasi dan juga kemampuan tangan ya guys. Sampai ketemu lagi di permainan tradisional berikutnya, jangan lupa like, subscribe, komen juga dan share ke teman-teman untuk bisa main mainan tradisional yang sederhana, hemat biaya dan juga asik karena banyak temannya. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you.